Setelah hampir satu bulan Tukba berada di Indonesia menikmati libur panjangnya, sepertinya ini merupakan liburan terpanjang baginya, di mana dia bisa menghabiskan banyak waktunya bersama kekasih hatinya Vicky. Begitu banyak momen kebersamaan yang dilewati pasangan duo gumus itu. Kepulangan Tukba ke Turki juga tentunya meninggalkan kesedihan yang begitu besar buat Vicky, karena dia harus LDR-an lagi dengan Tukba. Saat dia menuju ke pesawat pun, sepertinya Tukba tak henti-hentinya menangis sampai matanya sembab. Perasaan kehilangan karena harus berjauhan lagi dengan Vicky membuatnya sangat begitu sedih. Ditambah lagi dia harus pulang sendiri, dikarenakan Vicky tidak bisa mengantarnya karena padat dan banyaknya skedul kerjaan Vicky. Pada hari Kamis 10 Agustus 2023, sekitar pukul 11 malam waktu Indonesia kemarin, akhirnya Tukba bertolak pulang ke Turki dengan menaiki pesawat Turki Airlines. Setelah menempuh penerbangan panjangnya, Tukba kini nampaknya telah berada lagi di Istanbul, Turki. Kepulangannya ke Turki pula pastinya sangat dinantikan oleh keluarga Tukba yang telah merindukan Tukba. Jika melihat dari apa yang pernah diutarakan Vicky sebelumnya, jika dia ingin bisa melanjutkan kuliah arsiteknya di Turki, kemungkinan Vicky akan segera menyusul Tukba ke Istanbul. Jika memang nantinya Vicky jadi kuliah di Turki, tentunya duo gumus ini akan semakin dekat ya. Kita doakan yang terbaik buat mereka berdua ya.